Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kita ketahui ya guys, kehidupan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anek kerap kali mencuri perhatian. Terlebih bagi para fans Arya Saloka pemain Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Pesona Aldebaran sukses membuat para fans klepek-klepek. Tak heran banyak yang halu menjadi pasangan Arya Saloka. Kini Putri Anne kembali menjadi sorotan usai berikan sindiran telaknya pada fans Ikatan Cinta belum lama ini. Seperti diketahui, nama Putri Anne kerap mencuri perhatian publik usai sang suami sukses perankan Aldebaran di sinetron unggulan RCTI. Belum lama ini, Putri Anne pamerkan kemesraan bersama Arya Saloka hingga menuai reaksi para fans Ikatan Cinta. Pasalnya, istri Arya Saloka ini tampak menyindir kaum halu yang ingin menjadi istri lawan main Amanda Manopo. Image Aldebaran yang cool dan juga ketampanan yang dimiliki Arya Saloka membuat banyak fans halu ingin memiliki suami seperti Arya Saloka. Dalam postingan Putri Anne, ia memamerkan video tengah disuapi makan oleh Arya Saloka. Hal itu merupakan bagian dari promo sebuah produk makanan yang juga tengah melakukan challenge berduet dengan Arya Saloka dalam scan makan bareng. Memang banyak banget yang halu jadi istrinya Baba, tapi it's okay, semua perempuan boleh halu. Ikutin aja challenge-nya, kata Putri Anne. Dalam caption pun, Putri Anne juga meminta kepada fans halu agar tidak iri hati dan dengki. Ia pun mengaku mengizinkan siapapun untuk membuat challenge video bersama Arya Saloka. Baba jadi romantis sering-sering ya, Ba, at Arya Saloka, kata Putri Anne. Ciwi-ciwi pada halu ya, jadi yayangnya Baba udah jangan pada iri hati dengki. Mamau izinin siapapun yang mau bikin video halu di challenge tanda cinta Arya Saloka. Melihat sindiran itu, Amanda Manopo sebagai istri Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta merasa tidak enak hati dengan sindiran Putri Anne. Sontak saja para netizen membanjiri komentar sikap Amanda tersebut. Nah, kita lihat ya guys, penampilan kelakuannya Mbak Amanda Manopo saat cemberut nih. Kalau ngambek masih cantik enggak guys, katanya gitu ya guys. Nah, dari Irma Andin, bagus kalau pakai baju ngepres, katanya gitu ya. Nah, dari Kayla, ngefans dari dulu tapi enggak pernah disapa, katanya adudu. Sibuk ya kali Mama Andin, makanya enggak disapa ya. Sabar ya Mbak Kayla. Nah, dari Kadek, tetap cantik bikin gemes kalau ngambek, katanya gitu ya guys. Dari Cire, masih cantik lah kalau ngambek, katanya gitu ya. Nah, selalu bilang tetap cantik ya. Menurut aku mah mau kayak mana Mamandin tetap cantik, kata Sidek, asik banget ya guys. Nah, dari Chania, gue ngambek nggak ngambek tetap masih cantik, katanya gitu ya. Nah, emang udah cantik dari lahir luar biasa, nggak ngebosinin aku, ngefan banget Amanda, kata Ita Komala ya guys. Nah, cantik ya, pada bilang kalau Mbak Amanda Manopo walaupun cemburu tetap cantik, katanya gitu ya guys. Bumil, gua suka gaya lo mah cemburu nih, jangan cemburu atuh cantik, katanya gitu ya. Aduh, banyak banget ya memuji kecantikan Mbak Amandin walaupun dia sedang cemburu, tapi aura cantiknya tetap ya nggak hilang ya guys. Nah, kita lihat nih ya guys, cantik banget nih, serasi banget nih ya Mas Arya Saloka dengan Mbak Andin ya. Aduh, pantes serasi pasangan ini di sinetron Ikatan Cinta.
pas cocok banget, ganteng dan cantik, gemes deh katanya gitu ya. Hayalannya lancar ya bun buat kalian, katanya gitu ya, hayalannya gitu ya guys. Nah, cepet gede tuh perut bumilnya, indah untuk dipandang, bumil cantik, katanya gitu ya guys. Dari Eti Mulyati, dari Agustina, sayang kamu berdua, katanya gitu ya. Kapan perut bumil ya endut deh, gak sabar kali, katanya gitu ya. Memang cocok muda lagi Mbak Andinnya, katanya gitu ya. Bumil cantik bikin gemes banget gitu ya. Nah, dari Neneng, nih pengen cepet lihat kandungan Andin, besar kayaknya lucu ya, tambah cantik weh anggun gitu tah, katanya gitu ya. Pengen cepet-cepet lihat Andin perutnya gede, lucu kali ya. Aduh duh, ini kan udah perutnya udah gede ya guys. Sabar ya, nanti kita lihat ya scannya Mbak Amanda Manopo saat lagi hamil endut nih ya. Cocok banget Romi dan Yuli zaman now, cantik dan cakep, katanya gitu ya guys. Cakep banget emang ya Mbak Amanda Manopo ya. Nah, lihat, kita lihat ya, aduh duh anggun banget ya, berapa kali like foto ini, katanya gitu ya. Mbak Amanda menggunakan pakaian pink, aduh duh cantik banget, menawan banget ya, seger banget ya, enak dipandang mukanya Mbak Amanda Manopo ya enggak guys. Nah itu ya guys, dan ini juga aduh duh cantik banget ya Mbak Amanda Manopo ya. Nah, aduh duh, mau dong Kak Andin, katanya gitu ya. Make up yang natural cantik banget Amanda, suka liatnya cantik, katanya gitu ya. Aduh duh cantik banget ya. Nah, ini juga cantik banget nih Mbak Amanda Manopo. Aduh duh, gelis banget ya, gelis pisan nih Mbak Amanda Manopo ya enggak guys. Nah, itu dia ya guys, keseruan Mbak Amanda Manopo ya. Katanya senyumin aja, senyumnya bikin candu nih, aduh duh Mbak Amanda Manopo ya. Nah, sekian dulu ya guys keseruan Mbak Amanda Manopo dan Putri Ana. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.